bagi teman-teman TKW agar berhati-hati pada saat keluar dari kedatangan internasional. Setelah pemeriksaan bea cukai, ada penukaran uang atau money changer. Simak pengalaman buruk teman kita TKW yang satu ini. Salah satu TKW dipaksa untuk tukar uang, ditarik-tarik sambil ditawari akan dibawakan barang bawaannya. Tak hanya TKW ini berteriak-teriak sambil memarahi petugas bandara. Itu mau beli kartu as. Iya, itu di situ juga bisa. Mau lagi tukar uang aku tak dijut kan nuker mana itu kerawak aku pak. Mau kembali pulang. Iya, bisa sendiri punya kaki punya tangan bisa bawa sendirilah. Enak aja maksa-maksa. Iya lah kita bisa sendiri pak lagi nunggu itu. Tidak apa-apa. Selamat. Kita sini capek-capek malah juga ya gitu. Saatnya kini tidak ada cara lain bagi TKW jika mengalami perlakuan buruk petugas bandara harus dilawan. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.